Nah, selamat datang di YouTube channelnya Dodo. Nah, kali ini aku mau kasih tips cara mengepel rumah dengan bersih ya. Saksikan terus YouTube channelnya. Nah, kali ini aku mau kasih tips cara mengepel ya. Nah, ini udah ada di kamar mandi ya. Ini airnya. Nah, udah ada di kamar mandi. Alat-alat yang untuk kita mengepel itu, pertama siapkan ember. Siapkan dulu. Ya. Kita kasih ayam. Nah, pengepelnya kita cuci dulu. Sudah itu kita campurkan ke dalam ini. Nah, ini untuk bilasan pertamanya ya. Nah, ini pelnya tadi ya, pelnya udah kita perah dan saatnya dipelkan ke sudut-sudut. Yang ada di bawah kolong itu kita pel. Tepakkan aja terus sampai bersih. Di bawah-bawah kolong ini kita pel juga biar tidak berabu ya. Kita pel dulu sampai semua rata. Kita pel terus sampai merata ya, sampai ke bawah. Nah, ini lantai yang udah kita pel ya. Kelihatan kan berkilaunya. Ini udah dipel ya. Kelihatan banget berkilaunya. Nah, oke, ini bilasan air bilasan pertama mengepel tadi ya. Nah, kita buang dan kita ganti dengan bilasan yang kedua. Kita isi air lagi. Nah, dan untuk ini kita cuci. Kita campurkan ke dalam ini lagi dan kita kasih pewangi lantainya. Baru kita ginikan, baru dia kita pelkan ke lantainya kembali. Nah, ini bilasan yang kedua. Kenapa kita kasih pewangi lantai tadi? Agar bersih, agar lantai tersebut terhindar dari kuman dan bersih dan juga wangi ya. Nah, kita pakai aja lagi seperti ini sampai merata semuanya.
Dapatnya aja terus sampai bersih. Kayak ke belakang. Begini terus sampai ke belakang ya. Nah, ini yang sudah aku pel tadi ya. Kelihatan kan ini berkilau. Yang ini belum aku pel untuk ada keduanya. Lantai jadi lebih wangi, bersih dan juga aman gak? Kalau udah kita kasih pewarna gini gak bakal ada kuman yang menempel lagi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menempel agar bersih, ikuti saja tips dari aku ini ya. Lebih berkilau kan. Nah, jadi ini tipsnya dari aku ya.